بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فكينا في الدين اللهم فكينا في الدين اللهم فكينا في الدين pendengar radio share Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada kembali Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mendengar penjelasannya para ulama tentang bab yang penting yaitu tentang akidah seorang muslim dan di malam hari ini kita sudah sampai di poin yang terakhir dari kitab usul sitah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Poin yang keenam di sini kata Syekh, al aslus sadis poin yang keenam radu syubhat radu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil quran wa sunnah wa tiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqah al mukhtalifah wa hiya anna al quran wa sunnah la ya'rifuhuma ya illa al mujtahid mutlaq poin yang keenam yang disebutkan oleh syekh yaitu membantah syubhat yang dihembuskan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat manusia atau hawa nafsu manusia yang bermacam ragam. Wahia an al Quran sunnah la yarifuhma ilal mujtahid mutlak. Bahasanya al Quran dan sunnah ini tidak dipahami kecuali dengan seseorang yang mujtahid mutlak. Pendengar radio syar Tauhid Aceh 96.1 FM di dalam yang berbahagia ini kita akan membantah syubhat yang dihembuskan oleh Shelton untuk kita semuanya meninggalkan Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat-pendapatnya manusia. Yang itu pendapat manusia itu bermacam ragam. Dan syubhat itu adalah bahwasanya Al-Quran dan sunnah ini tidak difahami kecuali seseorang yang mujtahid. Seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu yang banyak, seorang yang mampu untuk berfatwa dan beristihad. Sebenarnya, kalau kita tinjau bahwasanya benar, di dalam Al-Quranul Al Karim ada ayat-ayat yang tidak dipahami kecuali oleh seorang mujtahid. Tetapi, dalam Al-Quranul Al Karim ada perintah-perintah yang mudah dipahami oleh seorang Muslim. Walaupun dia tidak mungkin dia tidak belajar bahasa Arab, hanya dia membaca terjemahannya dia akan paham. Ya, maka ini adalah poin, poin terakhir ya. Disebutkan oleh Syekh di sini. Hadha huwa al akhir wa muhimun Ini adalah poin yang terakhir dan ini adalah poin yang sangat penting wahwa annahum yaqulun bahwasanya mereka mengatakan inna la na'rifu ma'anil kitab wa sunnah sesungguhnya kita tidak mengah kami tidak mengetahui makna dari al dari kitab dan sunnah makna dari Al-Qur'an dan sunnah wala yumkinu an na'rifaha kami tidak mungkin memahami Al-Qur'an la illa al-ulama tidak bisa memahami hal tersebut kecuali para ulama yang memiliki ilmu yang banyak. Maka kita katakan kepadanya fayuqal maka kita menjawab syubhat tersebut dengan mengatakan Al-Qur'an fihi asya'un wadhihatun ya'rifuhal 'ami wa ya al-muta'allim. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali hal-hal yang sangat jelas. Ya'rifuha al-'ami, yang dipahami oleh seorang 'ami oleh seorang orang awam yang kurang dalam memahami tentang ilmu agamanya. Wa al dan juga di dipahami oleh seorang yang penuntut ilmu. Taku mubiha taku mubiha al hujjah al khalki wafiha asya la ya illa al Dan di dalam Al-Quran tersebut ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali para ulama. Wafi asya'u la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah yang kita semua mungkin paham. Perintah untuk kita sholat menunaikan zakat maka semua orang paham apabila dia membaca Al-Qur'anul Al Karim dia akan memahami hal tersebut ya dia akan dia akan melihat bahwasanya bahwasanya salat itu hukumnya wajib tetapi dalam menentukan hukum kita butuhnya bimbingan para para ulama butuhnya kita kepada ilmu usul fiqh ilmu kawaid fikih ya. ya kita butuh kepada ilmu-ilmu yang lainnya untuk memahami satu konteks ayat tetapi dalam secara umum ayat Al-Quran itu sangat mudah untuk dipahami kemudian ada perkara-perkara memang di dalam Al-Quran Al Karim Al ayat-ayat tersebut yang dipaham yang memahami ayat tersebut hanya para para ulama Kemudian ada juga ayat-ayat yang yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayatul muqatta'ah, seperti sering kita membaca Alif Lam Mim. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Qaf Nun. Ini namanya ayatul muqatta'ah. Ya, ayat yang terputus-putus. Ya, satu huruf atau tiga huruf. Ya. Apa maknanya ayat tersebut yang yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syubhat yang dilontarkan sekarang baik ke baca Al-Qur'an juga dro ke sesat. Baik ke baca hadis juga yang tu ana hadis-hadis yang dhaif memang betul. Ya, tetapi baik dengan alasannya tanya han ada timli baca Al-Qur'an, han ada timli tadabbur Al-Qur'an. Han ada timli membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada perkara yang Dan yang mungkin mufum. tatkala dan ada bacanya. Naam, Yujadu fil Qur'an wa sunnah umurun la ya'rifuha illa mujtahid al-mutlaq. Ya, benar. Di dalam Al-Qur'anul Al Karim atau di Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali seorang muj mujtahid. Ya, orang yang bisa berfatwa. Lakin tu jadu asya' kathiratun ya'rifuha al-awwam. Tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim ya yang diketahui oleh orang awam sekalipun. Ya. Walaupun kita yang hanji bahasa Arab, ya, berarti ada bacanya, ada baca terjemahan, dia mau fom, larangan ke dalam kesyirikan. Ini larangan dalam kesyirikan. Wa ya'rifu al-muta'allim ala qadrin yasirin minal ilm. Dan ada yang perkara yang diketahui oleh seorang yang menuntut ilmu, ya, walaupun ilmunya sedikit. Mislu ta'ala, Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ya. Tatkala kita membaca ayat ini, kita otomatis bakalan paham bahwasanya ini adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka ayatnya sangat jelas. Kebahas kepada Allah Subhanahu wa taala keperintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Di sini nah syirik-syirik yang pembagian kesyirikan, nah syirik raya dan syirik ubud. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, Nah, di situ kita butuh membaca lebih da dalam. Nah, jadi, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memang mempunyai waktu, ya sebenarnya kita bukan punya nggak punya waktu, kita harus meluangkan waktu agar kita lebih mengena tatkala kita membaca Al-Quran Al Karim, yaitu dengan kita paham dengan isinya Al-Quran. Al Caranya apa? Dengan mempelajari bahasa bahasa Arab kemudian kita membaca mempelajari usul usul tafsir ya sehebat pun sehebat apapun kita menerjemahkan Al Quran Al karim ya ke dalam bahasa Indonesia itu terasa kurang kurang tapi nyontanya memang mumpung ada bahasa Arab walaupun ada jarang yang bahasa Arab ya tapi kita paham sedikit dengan bahasa Arab ya dengan mufradat-mufradat yang mudah, insya Allah kita mendapatkan kelezatannya Al-Quranul Karim. Ya, apalagi kita mempelajari tentang ilmu usul fik. ilmu kawaid fiqhiyah, ilmu usul tafsir, ya, ilmu Al-Quran. Maka lebih letak, lom, tanya, tanya, tanya kita membaca Al-Quran. ya. Bagaimana tidak kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala? Kalamullah. Ya, Bukan yang tidak ada waktu, tetapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Surat Al-Ma'idah ayat 72. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yushrik billah, faqad alaihi jannah wa ma nar." Dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala faqad haramallahu alaihi maka Allah haramkan kepada dia sur surga wa ya makanya perkara yang sangat mudah ayat-ayatnya ya kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat al-Isra ayat 32 wala taqrabuz zina jangan kalian mendekati zina ya semua orang paham dan juga wa mislu qaulih ta'ala surat al-maidah ayat 3 hurrimat alaikumul maitah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian bangkai ya bangkai kemudian wa mislu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat an-nur ya kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum Ya, katakan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka ya. Ini perkara yang mungkin sangat mudah dipahami. Jadi bena syubhat-syubhat yang tengok dengar ya baca Al-Qur'an itu hadith, sesat ke ya begagak baca hadis, hadisnya nah yang daif, nah yang palsu. Ya, memang betul. Ya. Tetapi baik ke nanyo jangan dengan syubhat yang kayak gini kita malah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mendengar hikayat-hikayat ataupun dongeng-dongeng ataupun korofat-korofat yang tidak jelas itu lebih bahaya lagi, ya. Dan kita memahami Al-Quran dan Hadis juga kita tidak memahaminya serta merta ya. Kita juga butuh kepada bimbingannya para para ulama, ya. هذه أمور umur ya maka ini adalah perkara-perkara yang sangat jelas yang yang dipahami oleh orang awam apabila dia mendengar mendengarkannya ya coba kata, -kata kita baca ayat ini kepada orang awam orang yang nggak nggak paham bahasa Arab orang bakalan paham wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a beribadahlah kepada Allah dan Jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun. Madu orang agak gagal paham. Ya. Jadi mungkin nggak seseorang dai, seorang alim nggak paham tentang perkara kesyirikan. Nggak mungkin. Apabila ya? do, gelarnya sudah doktor, gelarnya sudah S2, S3 mungkin ya. Tetapi tidak pernah membahas tentang kesyirikan. Tidak membahas, tidak pernah membahas tentang kebidahan. Kenapa? Ya, kenapa? Apakah seseorang tersebut membiarkan umat umat kaum muslimin di sini ya melakukan kesyirikan ataupun dia hanya ingin di dalam zona aman. Ya. Dan mereka menuduh orang-orang yang orang-orang yang dia mereka menuduh orang-orang yang mendakwahkan kepada tauhid dan memerangi kesyirikan dan memerangi kebidaan dikatakan ini kurang hikmah dakwahnya. Dakwahnya terlalu keras. Ya, dakwah yang terlalu keras, dakwahnya terlalu berat. Harusnya dia bilang saya saya tidak berani membahas tentang tauhid. Harusnya dia mengatakan demikian. Lu lu perlu aman menteng hanai diperkaru legop Ya. Seharusnya dia mengatakan demikian. Sebenarnya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita berdakwah? Kita berdakwah ini agar kaum muslimin ya, terjauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tatkala kita membiarkan seseorang jatuh ke dalam kesyirikan, berarti kita kurang cinta terhadap orang tersebut. Kita melihat saudara-saudara kita melakukan kebid'ahan tetapi kita tidak merasa cemburu. Tidak merasa kasihan kepada saudara kita. Ya, dia mungkin seorang doktor, seorang yang hebat. Ya, ceramah kemana-mana. Oh, ini bagus, Ustaznya, nggak pernah nyinggung ke dalam perkara tentang tauhid. Kalaupun dia membaca tentang ayat-ayat seperti ini, dia hanya membahas tentang, misalnya, dia khutbah. Ya, janganlah kalian melakukan kesyirikan, tetapi dia tidak membahas contoh-contohnya. Apa contohnya? Terkadang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kebid'ahan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, tugas kita sekarang menjelaskan kepada mereka bahwasanya perkara itu adalah perkara yang bid, bid'ah, perkara yang ke dalam kesyirikan. Ya. Ini dakwahnya barat ini, keras nih dakwahnya, suka membid'ah-bid'ahkan, suka meng... Sidik-sidikan, suka mem mengkafirkan, enggak. dakwah al sunnah mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ibadahnya. Ya, menjauhi riba, menjauhi hal-hal yang haram. Inilah dakwah alus sunnah. Tidak hanya kita pengen ya udah yang penting saya aman, yang penting saya bisa kajian ke sana kemari ya sudah, sudah sampai segitu doang. Ya. Ada nabi-nabi yang pengikutnya hanya sedikit satu atau dua orang. Ya. Karena tujuan dakwah ini bukan banyaknya pengikut. Bukan banyaknya pendengar. Tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan al-haq, menyampaikan al-batil tentunya dengan hikmah, dengan mawaidah hasanah, dengan, dengan kebaikan, ya, dengan kata-kata yang baik. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang itu banyak syub, syubhat. Kita selalu mendengar syubhat mungkin. Kita mendengarnya di YouTube, ya di Facebook, dimanapun di sosial media itu tersebarnya syubhat. dan kaum muslimin termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Kita contohkan. Banyak sekali kita syubhat-syubhat yang sebenarnya ini kalau kita seorang penuntut ilmu, kita melihat syubhat ini adalah syubhat yang sangat lemah. Itu syubhat lagi. Ya. Tauhid terbagi menjadi tiga. Apakah ada di masa Nabi kata mereka? Empat yang tauhid terbagi lainnya empat. Ya. Nabi Hanako perno, sahabat Hanako perno. Tabiin tabi tabiin, tabiin perno. Empat, dari 4 awak awal kecap. Sebenarnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. macam-macam kayak gini ini syubhat syubhat yang sangat lemah sebenarnya. Sangat lemah. Kita membagi tauhid menjadi tiga ini agar hanya untuk memudahkan kaum muslimin untuk memahami tau tauhid. Kalau kita mau jawab ilmu bahasa Arab juga Nabi nggak pernah ngajarin ilmu bahasa Arab. Mosul Fik, ya, tak pernah Nabi belajar ini. Sekarang kita malam ini kita belajar fikih malam ini, enggak ada. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Dan tauhid menjadi tiga ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istiqra'i. Ini adalah hasil kesimpulan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Al Karim. Tatkala antum membaca Al-Qur'anul Al Karim akan mendapatkan tiga poin tersebut tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Dan ada ulama juga yang membagi tauhid menjadi du dua. Maka ini tidak salah. Ini hanya untuk memudahkan saja. Ada orang-orang yang terjatuh di dalam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan kebanyakan yang manusia jatuh ke dalam perkara tauhid rububiyah, kesyirikan dalam perkara tauhid rububiyah dan asma wassifat. sifat. Ya syubhat-syubhat yang sangat lemah, syubhat-syubhat yang memang ini sangat lemah dan sangat loak kalau kita lihat. Itu syubhat lagi. Apalagi syubhat-syubhat yang berkaitan dengan asma wa sifat, itu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ya. taala. Terkadang dia mengatakan sesuatu terhadap Allah, kadang tanya ada dengar gram. Gram ada dengar. Oh Allah beristiwa di atas arash. Berarti Allah perlihat ke arash. Ya? Jadi di, jih dengan disamakan Allah dengan makhluk. Jih dengan disamakan Allah dengan makhluk. Kebancara Allah subhanahu wa ta'ala perlihat kepada, kepada arash. Dalam keadaan Allah yang menciptakan arash. Hana mungkin. Allah yang menciptakan arash. Keput Allah subhanahu wa ta'ala perlihat ke dalam. kepada arash dan makna al istiwa maknanya al ulu wartafa al ulu war-irtifa. tinggi dan meninggi ya jadi tabuh leh pemikiran tanya terhadap Allah subhanahu wa taala bahwasanya Allah sama dengan makhluknya hana sama gimana cara Allah sama dengan makhluk ya terkadang banyak sekali kita Allah turun di sepertiga akhir malam itu yang nyonyo sepertiga akhir malam itu Allah buat itu buat Aceh buat di buat di Medan buat di luar Nangro buat Pajan nyo adalah bentuk tanya ta tanyang perkara Allah Subhanahu Wa Taala dan tanya hana dituntut men, bertanya tentang masalah bagaimana Allah turun hana kita yang bagaimana tugas kita tanya memandu saya kini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga akhir malam. Nyanta aja. Hana perlu dia udah pikir. Hana perlu dia tidak tak samakan dengan makhluk. Hana perlu. Dan Hana perlu dia tidak selewengkan maknanya, takih mana? Hana perlu. Dan tak tulak maknanya. Ya. Kadang terkadang dia jamah kaum semin di Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syubhat tersebut dalam keadaan dia tertawa. Dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dia tertawa. Ini sungguh tidak beradab. Ya. Ana adab. Ya. Walillahil mathalul a'la, ya. Kita contohkan bahwasanya kalau seseorang ya, dia berbicara tentang perkara yang besar, berbicara tentang seorang pemimpin berbicara tentang bosnya sudah, Ya. Mungkin orang ini akan mengatakan ini orang tidak berada, mungkin dia akan dipecat. Nah, bagaimana lagi tatkala kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Berbicara perkara yang sangat besar, pembicara membicara tentang siapa yang menciptakan kita. Ini perkara yang sangat berat. Dia ketawa. Kalau Allah turun, berarti Allah lebih besar daripada bumi ini. ini tinggalkan pemikiran anda jangan jangan samakan Allah subhanahu wa taala dengan makhluk karena Allah subhanahu wa taala berfirman laisa tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa taala Allah maha mendengar dan maha melihat mendengarnya kita tidak sama dengan mendengarnya Allah subhanahu wa taala tanya mendengar dah dengar Allah juga mendengar tanya Allah mendengar tanya mendengar ke sama tanya pendengaran dengan pendengaran Allah itu, berbeda. Menan ke sifat-sifat yang lain. Menan ke sifat istiwa beda. Menan ke sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala beda. Sifat atau sifat-sifat yang lain, yang lainnya. Maka perle ke kedanyo dan pilih gure yang betul. Gure yang yang memang betul. dan tanyo hana perle da da dengan syubat-syubat yang lama dia lagi lagi nya ya akan timbul di dalam hati kita nyo kerah keraguan ya secara logika mentang jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala secara logika mentang eh layak Allah Subhanahu wa taala diceritakan leji. lagi ya. dibayang-bayangkan lagi dipenyet-nyet nyo lagi penyet-nyet diejek seperti pengejekan. Allah turun di sepegatnya. Ini waktunya siapa? Pada itu. Seperti gak malam kan le. Luar mungkin mentang bunga. Kita yang gak malam. Atau sebalik je. Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan wadah. Yang ciptakan wadahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fa'alul lima yurid. Allah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki ana berhak tanya dan yang perkara-perkara ya yang lainnya. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlihat gedanyo meniti jalan salaf. Jalan yang selamat. Ya. Takut jih tanya makin bingung. Tanya dulu tapi kibar Allah tiba gimana Allah turun kibani dan Allah. Ya. Berarti Allah ubah Rakyat bumi, rakyat langit. Hana perlu tak fikir lagi nya. Hana perlu. Urusan tanya tak kala tanya dah baca sabo dalil, tanya urusan beriman dengan dalil tersebut. Ya. Maka perlu tanya tak minta gure yang yang jero. Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala seorang tabiin mengatakan al ilmu Fanzuru amman ta'khudhu dinakum Ilmi adalah agama dan kalian perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu-ilmu kalian. Tak kalian bakso dengan dakwa ilmu, apakah orang yang amanah ataupun orang yang dusta? Apakah orang yang jeroh atau orang yang hana-hana jeroh? Ya. Apalagi perkara-perkara usul akidah perkara usul-usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik sahaja-sahaja yang sudah dengar syub, syubhan. Nah, mungkin di dalam hati tanya, oh, betul sih, ji, bukan? sang, betul sih, Padahal tanya, dia yakin bahwasanya akidah salah, akidah yang betul. Salah si Rauh Salaf mengatakan, Alaika bi'athari salaf wa in rafadha kanas. Ya. Ikut jalan salaf. ikut jalan orang-orang yang memang kah gigi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wa in nas walaupun manusia ge, membenci kita walaupun manusia benci sama kita ana nyo jalan yang selamat nyo jalan yang memang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah rekomendasi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia. Sejeroh-jeroh urang. Ya, khairun nasi qarni. Sejeroh-jeroh urang adalah urang yang udik bak masalun. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladzi. Kemudian yang setelah haji, kemudian yang setelah haji, kemudian tabi'in, kemudian tabi'un, tabi'in. Ya. Maka tanyo harus bangga harus bangga. Ya. Tatkala tanyo dipegak, tatkala tanyo bermanhat dengan manhat salaf. Bangga katanya. Nabi yang yang rekomendasi katanya. Yang rekomendasi para salaf. Adapun katanya anak tentu tanyo surga. Tetapi tanyo yakin bahwasanya jalan yang betul adalah jalannya para salaf. Ya. Walau pi berahnya salafi wabi, salafi nyong, salafi je. Orang salah salafi, salah pilih, salafi nyong je. Bukum bahawa mana ni. Bahawa busa bahawa baik ni. Anam dalai. Alaika bi athari salaf wa in rafadhaka Ya. Wajib kalian Ya. Ikutilah jalannya para salaf. Wa in rafadhaka Walaupun manusia membencimu. Walaupun manusia tidak suka denganmu. Anam dalai. Yang penting tanya selah selamat. Jemaah yang kaum muslimin yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala, saya menasihati di saya pribadi dan jemaah sekalian untuk jangan bermudah-mudahan mendengar syubhat. Apalagi kita memiliki kapasitas ilmu yang sedikit. Ilmu yang tanya bu, besok besok dah kalian umat cikut teh tiga nyong kuda 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 Ha? Ya? Patut leh dengar, oh maaf, betul sih kah? Betul. Kai dah mang oleh. Pada yang ba ustaz, mungkin penjelasan ustaznya enggak tetapi haik -e, dicerna alih Ya. Akibatnya. bana. Si uha ka tinggal atau pun hana ustaz di toto jih. Toto orangnya hana hana ustaz. Ya, cuba hak kanalau leh. Ka akhir ji omanyo oh, si betunyo Cina. Ya, ya, kabedoy. Ya. Atau merasa dirinya sudah, oh, saya sudah banyak nih belajar ilmu. Coba sesekali saya dengar syubhat. Ya, saya mau tes bagaimana akidah saya. benar atau tidak. Ana perle. Ya, tengok ilmu BU, dah belajar ilmu BU, semangat ilmu dah baca BU, semangat menuntut ilmu BU. Apa dapat apa-apa beha-beha dah. Tak baca lagi, tak dengar lagi. Ya. Terkadang kita mendengar syubhat itu kadang gemes kita lihatnya. Ya, gemes, gemes sama orangnya gemes, geram deh. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak dia ucapkan. Nah, yang pegah Allah lagi ente nyo tinggal waya bakawajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tinggal hanya wajah Allah. Ya, Bu Allah lagi angry bird. Allah itu pertama lagi angry Allah musta'an. Nauzubillah min dzalik. Waya bakawajhu rabbika Al-Jalali wal ikram Allah disamakan dengan angribat yang kekal hanya wajah Allah Oh berarti wajah berarti yang, yang tetap itu wajah Allah berarti Allah lagi anggribat. ya oh, Allahu billahi min dzalik kiban kuto. ucapan lagi Begitu keji ucapan demikian Allah disamakan dengan anggribat. Allahu billahi min dzalik ya maka berle tanya, berbaik kita pelajari bagaimana akidah al-sunnah wal jamaah kita pelajari baik bahasan katanya ya karena kan di zaman yang sangat banyak sekali dai-dai yang menyimpang dai-dai yang menyebarkan syubhatnya ya dai-dai yang mengajak ke manusia melakukan kebid'ahan dan kesyirikan maka tugas kita bersama jamaah kaum muslimin saya dan antum semuanya memerangi kesirikan ya dan mentauhidkan dan mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan melarang kaum muslimin dari kebid'ahan dan mengajak mereka ke dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya Nyo yang bisa saya sampaikan pada malam yang berbahagia Nyo. Semoga memberikan manfaat untuk belum pribadi dan jamaah sekalian. tersisa bacute mungkin kita selesaikan minggu depan wallahu taala alam semoga yang bacutnya memberikan manfaat untuk lu pribadi dan jemaah sekalian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya ulang lagi maaf subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh